Pernah mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan sewaktu mewakili Kota Palembang pada kompetisi membaca Al-Quran hingga meraih juara satu 6 kali berturut-turut sejak tahun 1989. Sulna, seorang Qari'ah tunanetra berusia 62 tahun, kini terbaring lemah di rumah karena sakit yang dideritanya dan sangat membutuhkan bantuan pengobatan. Benar Ibu, ini juara Qari'ah atau juara MTQ? Iya. Sudah berapa tahun sakitnya? Sakitnya 3 bulan. Sudah 3 bulan terakhir. Sakit apa? Sakit saraf kejepit. Oh. Seorang Qari'ah lanjut usia kini hanya bisa terbaring lemas tak berdaya menunggu bantuan karena sakit yang dideritanya. Qari'ah tunanetra berumur 62 tahun ini mengidap penyakit penyempitan saraf dan asam urat sejak 3 bulan terakhir, hanya terbaring di kediaman keluarganya di Jalan Abi Kusno CS, kawasan Kertapati, Kota Palembang. Sulna pernah tercatat sebagai Qari'ah berprestasi. Qari'ah tunanetra ini mendapat juara berturut-turut sejak tahun 1989 mewakili Kota Palembang menyabet juara tingkat 1 Provinsi Sumsel. Karena pernah mengharumkan Kota Palembang hingga mengundang perhatian pemerintah kota, Senin sore, respon cepat ditunjukkan pemerintah Kota Palembang langsung mengunjungi kediaman Sulna. Dari hasil pemeriksaan tim nakes diketahui jika keadaan Qari'ah tunanetra ini sangat buruk dan perlu penanganan medis di rumah sakit. Sulna akhirnya dibawa ke rumah sakit Bari. Sulna, beliau adalah punya prestasi yang luar biasa. Pernah juara musabaqah tilawatil Quran. Memang beliau apa? Tunanetra ya, sejak tahun 1989, 6 tahun berturut-turut beliau juara untuk mewakili Kota Palembang. Pernah juga juara di tingkat provinsi. Terakhir beliau mengikuti kejuaraan MTQ di Oku Timur. Juara juga juara pertama. Jadi kondisi beliau memang butuh perawatan, maka hari ini kita bawa ke rumah sakit Bari untuk dirawat dan diperiksa kesehatannya. Benar Ibu, ini juara Qari'ah atau juara MTQ? Iya. Sudah berapa tahun sakitnya? Sakitnya 3 bulan. Sudah 3 bulan terakhir. Sakit apa? Sakit saraf kejepit. Oh. Dari daftar riwayat hidup Sulna, diketahui jika berbagai prestasi diraihnya sejak tahun 1989 hingga 1994 terus mengharumkan nama Kota Palembang dalam kejuaraan MTQ. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Febriansyah, PBTV, mengabarkan.